Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian, bagaimana kabarnya? Sungguh berkat anugerah Tuhan, kita boleh kembali berkumpul dan beribadah bersama. Mari menyatakan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, mari merendahkan hati dan mengakui setiap dosa kesalahan yang telah menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kita. Mari membawa dalam doa pengakuan pribadi. Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami mau mengaku setiap dosa kesalahan kami yang menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami yang telah kami lakukan. Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kiranya kami boleh menjadi berkat dan terang bagi sesama kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan melalui Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan, mulia di hadapan-Mu. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena saat ini Engkau kembali berkenan bersabda kepada kami. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami, menyegarkan iman kami, supaya kami dapat mengikut Tuhan dengan setia seumur hidup kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam iman kami, di dalam kesetiaan kami, dan di dalam kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Amin. Injil Lukas, pasal 2, ayat 41 sampai dengan 52. Injil Lukas, pasal 2, ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan Injil Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya, apakah Tuhan Yesus waktu masih anak-anak sekolah atau tidak? Silahkan dijawab. Anak-anak boleh menjawab, Bapak, Ibu, Saudara-saudara boleh menjawab. Tuhan Yesus sekolah atau tidak? Jawabannya yang benar, ya, Tuhan Yesus sekolah. Waktu kecil Tuhan Yesus sekolah. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah sekolahannya seperti zaman sekarang ini? Oh, tidak sama. Ada sekolahannya, Tapi sekolah zaman Yesus tidak sama seperti sekarang. Kalau sekarang anak-anak sekolah TK, SD, SMP, SMA, kemudian menjadi mahasiswa. Zaman Tuhan Yesus anak-anak tidak seperti itu. Sekolahnya hanya seperti SD karena usianya adalah 6 sampai 11 atau 12 tahun. Tetapi tidak seperti anak-anak sekarang yang belajar macam-macam, ada belajar bahasa, matematika, IPA, IPS, geografi, sejarah, dan lain-lain. Zaman Tuhan Yesus sekolah tidak seperti itu. Mereka khusus hanya satu saja, yaitu apa? Belajar membaca Torah. Belajar membaca Taurat itu adalah yang kita kenal sekarang Perjanjian Lama yang disebut Tenach pada zaman Tuhan Yesus oleh orang-orang Yahudi, bahkan sampai sekarang juga masih disebut Tenach, terdiri dari Torah, itu adalah 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian Nevi'im, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, sastra kebijaksanaan. Jadi anak-anak pada waktu itu sekolah. Sekolahannya namanya Bet Sefer. Di sana mereka belajar membaca Torah, juga Nevi'im dan Ketubim di dalam bahasa Ibrani. Coba lihat gambar berikut ini. Nah, ini contohnya huruf Ibrani. Waduh, bacanya bagaimana ya? Kita baca dari kanan. Bunyinya begini ini, dari Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasyamayim we et haaretz. Waduh, kok buta-bita bisa membaca? Ya karena buta-bita belajar sedikit ya dalam bahasa Ibrani, membaca Alkitabnya pada waktu kuliah. Kalau anak-anak ada yang tertarik, besok kuliah teologi ya. Nanti akan belajar huruf Ibrani juga. Jadi anak-anak pada zaman Tuhan Yesus pergi ke Bet Sefer untuk sekolah, untuk belajar membaca Torah. Supaya mereka lancar membaca dalam bahasa Ibrani kitab suci yang mereka miliki. Sehingga pada saat mereka lulus sudah lancar membaca Torah, sehingga pada hari Sabat ketika orang-orang berkumpul, maka anak-anak yang sudah bisa membaca Torah bisa membacanya. Atau orang dewasa pun juga bisa membaca Torah pada hari Sabat. Itulah tujuan dari sekolah pada zaman Tuhan Yesus. Nah, ketika seseorang sudah berumur 12 tahun, maka ia sudah lulus sekolah Torah dan ia akan disebut sebagai bar mitzvah atau anak Torah kalau ia kemudian sudah lulus dan dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah di kota Yerusalem untuk melakukan beberapa upacara keagamaan. Mereka sudah selesai dan kemudian disebut sebagai anak Torah, itu berarti mereka sudah dianggap dewasa. Sudah bisa mengikuti ibadah secara penuh, sudah bisa bertanggung jawab sendiri untuk iman mereka. Kalau di gereja zaman sekarang seperti CD, jadi kalau sudah CD berarti dia sudah dewasa. Kalau ia ikut perjamuan kudus, tidak usah didampingi orang tua, tidak apa-apa. Karena dia sudah CD, dia sudah dewasa. Sedangkan anak-anak yang belum CD, belum cukup umur, kalau ikut perjamuan kudus, kalian pasti harus didampingi oleh orang tua masing-masing. Itulah gambaran Tuhan Yesus pada perikop kita hari ini. Pada usia 12 tahun, Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah di kota Yerusalem oleh orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Ibu, bapak, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dikisahkan bahwa Tuhan Yesus tertinggal di Bait Allah. Kok bisa tertinggal? Rupanya begini, pada zaman itu mereka berombongan pergi ke Yerusalem dan pulang juga berombongan. Tapi rombongan ratusan orang itu tidak bergabung jadi satu, tetapi seringkali terpisah dua, bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Loh, mengapa begitu? Karena kecepatan jalannya berbeda. Jadi ibu-ibu berangkatnya lebih pagi, lebih awal, karena jalannya tidak bisa cepat. Apalagi kalau bawa anak-anak gitu ya, bayi-bayi, wah pasti jalannya lambat. Sedangkan bapak-bapak jalannya lebih cepat. Karena itu nyusul belakangan, nanti pada saat mereka harus menginap pada malam hari, ketemulah di tempat penginapan. Bapak dan ibu dan anak-anak bertemu di sana. Dan mereka berombongan besar menempuh perjalanan mungkin 4 atau 5 hari dari Nazaret ke Yerusalem. Dan nanti pulang lagi dari Yerusalem ke Nazaret. Apa tidak capek ya? Ya tentu capek. Tapi mereka berjalan sambil bernyanyi sehingga mereka tidak merasa lelah. Nah begitulah Tuhan Yesus tertinggal di Yerusalem karena ibunya mengira, oh Yesus ikut ayahnya, kan sudah bar mitzvah ya, anak Taurat sudah besar, jadi mungkin dia bersama bapaknya. Sedangkan Yusuf berpikir, oh mungkin Yesus bersama ibunya, mungkin dia mau jalan yang pelan-pelan saja. Jadi Yusuf berpikir Yesus ikut Maria. Maria berpikir Yesus ikut Yusuf. Ketika mereka tiba di tempat penginapan, loh mana Yesus? Loh mana Yesus? Dicari-cari tidak ketemu. Akhirnya Maria dan Yusuf kembali lagi ke kota Yerusalem. Dan di kota besar itu ada banyak orang yang masih ada di sana. Mereka berdua terus mencari Yesus sampai 3 hari. Coba bayangkan. 3 hari mencari, anaknya hilang, tidak tahu di mana. Bukankah itu 3 hari yang sangat berat? Mereka sangat khawatir, was-was, takut apa yang terjadi dengan Yesus. Tapi bersyukurlah, setelah 3 hari mereka menjumpai Yesus di dalam bait Allah. Loh, sedang apa Yesus di bait Allah? Kalau kita membaca ayat 46 dan 47, nah di situ jelas sekali. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Wah, Yesus ini ternyata seorang murid yang luar biasa. Ia seorang murid yang baik, cerdas, dan aktif. Ia duduk kemudian mendengarkan ajaran dari ahli-ahli Taurat yang hebat-hebat itu. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan. Dan kalau Yesus kembali ditanya, Yesus juga bisa menjelaskan dengan sangat luar biasa. Inilah murid yang luar biasa, yang cerdas dan sekaligus aktif. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika Yusuf dan Maria melihat Yesus, tentu saja mereka sangat lega. Aduh, ternyata Yesus tidak hilang. Ternyata Yesus ada di Yerusalem dan ia baik-baik saja. Tapi di samping lega, mereka juga kemudian wajar kan kalau menegur. Dan mereka bertanya kepada Yesus, mengapa kamu melakukannya? Kami cemas mencarimu. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Maria, bagi bapak dan ibu sekalian, bukankah ini contoh parenting yang luar biasa? Kalau kita mau menegur anak, janganlah kita menegur dengan cara memberi label. Wah, kamu anak nakal ya. Jangan, tidak boleh. Kalau kita mau menegur, kita harus fokus pada perbuatannya. Maria melakukannya. Mengapa kamu melakukannya? Mengapa kamu melakukan semuanya ini? Itu satu ya. Jadi fokus pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Tidak boleh memberi label. Yang kedua adalah Maria berkata, "Kami cemas mencarimu." Itulah dampak yang dialami, dirasakan oleh orang tua. Dan itu yang harus dikatakan kepada anak kalau sedang menegur anak. Mengapa orang tua menegur? Karena perbuatan anak itu membuat cemas orang tua. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita pelajari pada zaman sekarang ini tentang parenting, sebenarnya sudah ada juga di dalam Alkitab dan sudah dilakukan oleh Maria. Menegur anaknya, fokus pada perbuatannya dan dampaknya, apa yang dirasakan oleh orang tua. Ketika Yesus mendengar teguran itu, Yesus pun menjelaskan dan ia berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku ini wajar berada di rumah Bapa-Ku?" Yesus ingin mengingatkan kepada orang tuanya siapa dirinya. Yesus bukan hanya anak Maria dan Yusuf. Yesus adalah anak Allah. Jadi wajar kalau Yesus berada di bait Allah, berada di rumah Allah. Tapi bagaimanapun juga, Yesus adalah anak yang baik. Ia mau pulang, ikut bersama orang tuanya. Dan dibesarkan oleh Maria dan Yusuf, bertumbuh menjadi anak yang baik. Apa yang dikatakan pada ayat 52 mencatat hal yang sangat luar biasa. Yesus itu bertumbuh, bertambah besar. Fisiknya pasti bertambah besar, bertambah dewasa. Tapi juga bertambah hikmatnya. Tidak hanya cerdas, tapi berhikmat, bijaksana, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat 52 ini menunjukkan pertumbuhan Yesus itu lengkap, komplit, utuh. Tidak hanya fisiknya, tapi juga kecerdasannya, kebijaksanaannya, dan kasihnya. Mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, mengasihi dan dikasihi oleh manusia. Bukankah itu pertumbuhan yang lengkap, pertumbuhan yang utuh? Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mengambil tema tentang bertumbuh seutuhnya. Supaya kita semua bertumbuh secara seimbang, bertumbuh secara baik, dan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang beriman, yang mengasihi Tuhan, dan setia. Anak-anak bertumbuh, tentunya tidak hanya bertumbuh badannya. Sekalipun, wah kalau anak-anak zaman sekarang ini bertumbuh, bertambah besar badannya, cepat sekali bukan? Karena Buta Bita itu orangnya kecil. Saya tahu dan hafal, kalau anak kelas 5 SD pasti sudah lebih tinggi dari saya gitu ya. Jadi kalau saya ingin foto, saya lebih tinggi dari anak-anak. Saya pasti akan foto dengan anak-anak kelas 4 ke bawah supaya saya masih lebih tinggi. Karena sesudah itu tidak mungkin lagi terkejar. Nah, anak-anak semua bertumbuh, badannya menjadi besar. Tapi itu tidak cukup. Anak-anak juga harus bertumbuh. Tidak hanya pandai di sekolah, tidak hanya pandai menghafal, tapi juga berhikmat. Karena kalau berhikmat itu tidak cuma sekedar pandai, tapi ia bisa menggunakan kepandaiannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ia memberi nasihat, itu ya salah satu, tapi juga ia dapat menggunakan kemampuannya, mengembangkan dirinya bukan cuma untuk diri sendiri loh, tapi juga untuk orang lain, supaya orang lain senang, supaya orang lain pun juga mendapatkan berkat. Tidak hanya itu, juga tumbuh di dalam kasih. Mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan. Mengasihi sesama, dikasihi sesama. Kalau anak-anak terus tumbuh, baik fisiknya, kepandaiannya, hikmatnya, kasihnya, maka anak-anak bertumbuh secara utuh. Siapa di antara anak-anak yang mau bertumbuh secara utuh? Bisa tunjuk jari, bisa berbicara kepada ayah, ibu, papa, mama di sebelah bahwa kamu ingin tumbuh menjadi anak Tuhan yang tumbuhnya itu utuh begitu ya. Dan nanti juga kita akan bersama berdoa menyatakan kepada Tuhan bahwa anak-anak juga mau bertumbuh secara utuh. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami belajar tentang Yesus pada usia 12. Terima kasih karena Engkau memberikan contoh bagaimana seorang anak yang bertumbuh secara utuh, secara lengkap, secara komplit. Kami juga mau untuk melakukan hal yang sama. Anak-anak mau bertumbuh, remaja mau bertumbuh, tidak hanya badannya, tidak hanya kepandaiannya, tapi juga hikmatnya dan kasihnya. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang setia, yang mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati juga orang tua, supaya dapat menjadi orang tua yang bijaksana, supaya dapat menegur anak-anak dengan cara yang benar, supaya dapat membesarkan, supaya dapat mendidik anak-anak di dalam sikap takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga anak-anak pun tumbuh dalam kasih. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami bersyukur kepada-Mu untuk situasi di Indonesia, khususnya dalam rangka pandemi COVID-19. Sekalipun belum berakhir, tetapi keadaan jauh lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu. Kiranya Tuhan menolong kami semua, seluruh rakyat Indonesia, supaya dapat tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak lengah, supaya tidak terjadi lagi penularan yang begitu besar. Kami rindu ya Tuhan, kami mohon jikalau sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya pandemi ini segera dapat berhenti. Tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dalam keadaan apapun juga. Kami mendoakan dan mendukung di dalam doa-doa kami untuk bagian belahan bumi yang lain yang masih menghadapi ganasnya virus COVID-19. Kami mendoakan negara-negara di Eropa, di Afrika, Korea, dan banyak negara-negara lain yang masih menghadapi penularan yang banyak. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin, supaya dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dapat mengatasi semuanya ini. Kami rindu seluruh dunia ini dapat berhenti dari pandemi COVID-19 sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan lega dan tidak dibayang-bayangi ketakutan lagi. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur kepada-Mu karena anak-anak dan remaja, para siswa telah menyelesaikan semester ini dengan baik dan sekarang ini sedang menunggu menerima raport. Kiranya Tuhan menolong supaya pada liburan ini pun kami dapat mengisinya dengan hal yang baik. Dan kalau kami hanya libur pendek-pendek saja dan masih melanjutkan sekolah, kiranya Tuhan berikan kepada kami semangat dan sukacita untuk belajar. Kami mendoakan untuk para guru supaya dapat mendidik para murid dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu dengan semua permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli kita, dengan kita memujikan, menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita ke atas berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita mengumpulkan dengan kita mendasarkan dari Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Mari kita berikan, kita kumpulkan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami masih boleh memberikan persembahan dari harta kami, dari uang kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberkati sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkati juga majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini untuk mencukupi segala yang dibutuhkan di dalam pelayanan di gerejamu. Berkati tangan-tangan yang terulur yang memberikan persembahan, dan berkati juga Tuhan kiranya kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami, waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua dari nama penebus. Oh, 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 iya, muliakan Tuhan. Jemaat terkasih, bersama Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. dapat memaknai Natal. Tuhan Yesus memberkati.